berikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun 1442 Hijriah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita semua kesehatan dan menjauhkan kita semua dari segala wabah yang saat ini sedang melanda. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari pengurus Masjid Al-Mustawa. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, insya Allah nanti ada pengumuman, ada informasi yang akan disampaikan ataupun sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Bustam HS. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Insya Allah pada kesempatan ini yang akan mengimami sholat Idul Adha dan sekaligus sebagai khatib tahun ini adalah Al-Ustaz Dr. Andes Haji Tarmizi MZ/MPDI. Sedangkan Bilal insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Mansur. Itu yang dapat kami sampaikan pada pengurus Masjid Al-Mustawa yang melalui akan disampaikan oleh Pak Bustam HS untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Kurban tahun ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rasulina lisa muslim illa ladina amusulillahi wa tawakal bilha wa barakallahu bisa wa sallallahu alaihi wa sallam. Yang kami hormati dari SMH RSI, yang kami hormati kepala lingkungan kelurahan Sanjana Terpai, yang kami hormati seluruh pamong kelurahan Sanjana Terpai, yang kami hormati tokoh agama, para ustaz, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Masjid Al-Mustawa yang saya hormati, seluruh tokoh-tokoh pemuda yang saya muliakan. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita pagi hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan salat Idul Adha. Mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Mustawa yang saya hormati. Adapun laporan pemotongan hewan kurban Selasa 20 Juli 2021 atau 1442 Hijriah, Masjid dari Al-Mustawa Kelurahan Sanjana Terpai Kota Bandar Lampung. Berupa hewan sapi 1 ekor, kambing 11 ekor. Kami dari sidang panitia kurban mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kepercayaannya kepada kami untuk menyalurkan hewan kurban yang insya Allah akan kami bagikan kepada yang berhak menerima. Bapak-bapak, jemaah-jemaah Al-Mustawa yang saya hormati, waktu pemotongan hewan kurban lebih kurang jam 9 pagi waktu Indonesia Bagian Barat di lapangan Masjid Al-Mustawa. Demikian laporan dari kami, saya ini. Wabillahi